Dia bukan suka je tau, dia sebenarnya dah sampai tak sayang. Ya, 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 faham. Faham, sayang. Faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Terima dia. Itu terima dia. So, okay, kali ni kita bersama pula Beto Kusairi. Dia tengah trending sekarang ni dengan watak Wahid ni. Terima kasih bro kerana sudi terima jemputan kita orang yang daif ni. Yalah, sama-sama besar hati saya juga dengan sini kan. Itulah, kita memang terpanggil lah untuk panggil Beto ni sebab watak Wahid tu memang sangat fenomena. Dan Beto tu sendiri pun, asal kau meremang lagi. Meremang lagi. Uyo, iya lah. Betul lah. Eh, suka ke? Bintat-bintat. Seperti yang kita tahu jugalah, Beto sendiri pelakon yang begitu digemari lah. Lelaki suka, perempuan pun suka kan. Sebelum Mak Kilau ni lagi, kita dah tahulah benda tu kan. So, soalan kau nak tanya dulu ke aku tanya dulu? Okay lah, aku tanya sebab aku kena kecam kan. Sebab tak ada loading soalan dia tu kan. Bukan kan, sebab loading. Loading. Okay. Loading. Ya, asal kena kecam loading kan. Ini filem Mak Kilau, filem yang keberapa dalam sejarah lakonan? Lakonan depan kamera eh. Filem kelima. Apa filem-filem yang pernah? Chowkit. 6. Enam. Apa antara filem tadi? Kawan. Syaitan. Kawan. Syaitan, Badar Jazmi. Badar. Gila Baby, KB. Chowkit. Mana ada siapa nama Cina tu? Chowkit. Kami. Kami the Movie. Kami the Movie. Bisik Pada Langit. Dah sebut dah tadi? Belum. Apa lagi? CEO Razia Syam. Banyak tu, lebih lah. Tu macam tu lah, 6-7 filem tu. Magilap. Kurang lah. So okay, macam mana perasaan kau sekarang Wahid mendapat perhatian macam ni sekali? Watak Wahid tu, aku sejujurnya lah, alhamdulillah bersyukur lah dengan penerimaan orang semua. Tapi tak adalah sampai yang aku menjangkakan yang orang akan suka sampai ke tahap macam ni kan. Kita buat je kerja kita bro kan. Kita bagi sehabis baik. Lepas tu, selepas pada tu kita biarkan karya tu sendiri yang berbicara kepada penonton. Itu je, memang itu yang aku amalkan daripada dulu. Tapi bila tengok ni, aku bersyukur sangat-sangat lah. Bukan pada peniramaan pada watak Wahid tu sendiri, tapi kepada seluruhnya lah, secara general kepada seluruh film sendiri kan. Memang benda yang tak disangka. Happy. Lah. Memang benda yang dia, tak disangka. Dia bukan suka je tau, dia sebenarnya dah sampai tak sayang. Ya, 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 faham, faham. Sayang watak Wahid tu. Ya, ya, ya. Sebab aku rasa cabaran dia paling utama masa aku buat Wahid tu adalah sebab dia karakter fiction kan. Cabaran dia paling utama sekali adalah untuk memanusiakan Wahid tu sebab dia satu karakter imagination. Kau nak jadikan dia manusia, itulah yang paling okey, tricky. Ada tak tokoh atau siapa-siapa pelakon yang kau ambil jadikan rujukan untuk watak Wahid ni? Yang jujurnya tak ada. Memang imaginasi saja. Memang purely imagination dan apa yang kita dah, apa yang aku dah sembang dengan Samsul lah. Sebab pertama sekali bila datang jumpa aku, okay Beto, aku nak kau masuk dalam Mak Kilau. Lepas tu watak ni nama dia Wahid, sahabat kepada Mak Kilau. Pertama sekali soalan aku dekat dia, siapa Wahid ni? Dia adakah dia wujud ataupun dia fiction? Sebab dua-dua tu main peranan penting lah kan. Kalau kita kata, kalau Samsul cakap dia memang wujud, maksudnya kerja aku lagi besar lah, tanggungjawab aku lagi besar lah. Nak kena buat research lebih, nak kena mungkin berjumpa dengan waris-waris dia kan. Nak tahu lebih pasal personality dia. Lepas tu Samsul pun cakap, dia kata tak, ini adalah watak fiction. Okay, jadi maksudnya lepas pada tu kerja aku lebih pada dengan dia lah. Macam mana kita nak colorkan Wahid ni? Okay, filem Mak Kilau ni, dia filem pertama berlakon bawah Samsul Yusof ataupun sebenarnya ada lagi? First. Itu antara sebab yang aku nak buat lah. Sebab satu, filem title Mak Kilau. Kedua,
aku memang nak kerja dengan Shamsul. Kita tahu kan dia punya backstory, dia punya dia punya background dia macam mana kan. Tak, apa yang buat kau tertarik nak bekerja dengan dia tu? Dia itulah macam aku cakap, kita tahu dia punya hasil-hasil kerja dia semuanya meletup-letup box office kan. Jadi aku nak rasa, aku nak ada pengalaman bekerja dengan pengarah yang boleh aku katakan prolific, dan barang-barang dia pun semuanya box office. Aku nak rasa pengalaman tu kan. Jadi bila dah kerja bawah dia macam mana dari segi cabaran dia, mencabar tak? Selain kau kata dia gila itu, setiap orang ada cara masing-masing. Dan aku cuba adapt dengan setiap pengarah yang aku bekerja kan. Okay, masing-masing ada trademark, masing-masing ada cara. Jadi kerja aku adalah adapt dengan cara dia orang untuk karya. Dan dia memang aku nampak seorang yang cukup fasih lah. Fasih ni bukan dari sudut negatif. Fasih ni maksudnya dia nak yang paling best lah untuk dia punya perfectionist. Yes, dia nak paling best untuk karya dia. Sebab at the end of the day, bawa nama dia, bawa barang dia, bawa history apa yang dia dah pernah keluarkan. Jadi benda-benda tu semua kan. Jadi bila tu tengok, okay, aku cuba adapt dengan cara dia, which is kita orang get along senang lah. Maksud dari segi kerja tu kan. Okay, kau nak apa? Okay, aku bagi. Tapi aku bagi kau extra 20%. Kan? Gitu kan? Okay, kau nak macam ni, okay. Aku bagi 100%, tapi aku tambah sikit lagi bagi apa yang aku ada. Mileage tu lebih lah. Dan dia happy dengan benda tu. Yang benda tu works, alhamdulillah. Kan? Untuk watak Mat Kilau, untuk watak dalam filem Mat Kilau ni, macam mana preparation kau? Pasal cerita ni fizikal, menuntut kemampuan fizikal semua. Aku rasa itu je cabaran paling besar. Sebab filem silat, filem action kan. Dan dari sudut tuntutan watak tu, aku rasa bukanlah nak kata tak besar, tanggungjawab dia tetap sama. Cuma ada kelegaan sikit lah pada aku bila dia cakap watak ni watak fiction kan. Ada kelegaan sikit kat aku. Sebab yelah, sensitif kan bila kita main dengan watak real kan. Pada aku cabaran paling besar dia sudut fizikal lah kan. Dengan umur-umur aku yang dah 40-an ni, macam benda, semua benda dah jadi slow kan. Fitness dah kurang kan, tenaga dah tak macam dulu kan. Injury-injury yang lama semua dah keluar balik. So ada keluar balik? Oh, semua dah datang lah kan. Kau tunggu je sampai 4 series nanti. Sebab dulu dulu ego besar kan. Setiap kali buat action ke, buat stunt ke apa, benda tercampak-tercampak, mana yang luka-luka, mana yang patah-patah, riuk tu semua, aku tak trip. Aku tak attend to it. Aku biar je sembuh secara sendiri. Ego konon-konon besar, tak apa, kau fighter konon, poyo kan. Sekarang ni lah masa dia datang balik. Maksudnya dulu berlakon memang tak guna apa panggil stuntman lah. Banyaknya guna buat sendiri ke macam mana? Okay, kita ubah soalan tu dalam filem Mat Kilau ni. Kau buat semua ke stunt? Yeah, 90% kecuali yang awal waktu boleh lari dalam hutan kan. Boleh lari itu je diorang pakai stand-in. Kenapa? Pakai stand-in. Aku pun tak tahu sebab mungkin diorang perlukan orang yang pakur kot. Dan tak tahu, mungkin masa tu pun aku tak establish yang aku boleh buat kan, benda-benda tu. Tak tahu lagi. Mungkin. Itu je lah, yang lain semua sendirilah. Tapi itulah, aku nampak kau sangat flexible lah untuk buat fight scene. Even kau boleh buat backflip apa semua. Tapi itu semua datang dari silat lah training. Itu semua datang pada sejarah-sejarah dululah. Kalau boleh tahu silat apa kau belajar? Aku bermula dengan Gayung Malaysia. Silat Gayung Malaysia seawal umur aku 7 tahun, darjah 1. 7 tahun? Daripada kehidupan sekolah aku memang 80%, 70% banyak habis kat gelanggang silat je. Sampai orang tua aku kadang-kadang kecil hati dengan aku kan. Balik-balik keluar, balik sampai rumah pergi gelanggang. Sampai rumah pergi gelanggang kan. Lebihkan gelanggang silat pada orang tua. Sampai satu tahap iklan motor. Sampai orang tua aku kecil hati lah kan. Tak lekat kat rumah kan. Lebihkan gelanggang dulu kan, pada family macam tu kan. So ada beberapa perguruan lah
Sampai sekolah menengah, aku join, guru aku tu dia buka silat dia sendiri, Seni Cula Semanja Kini, dan kita orang masih stay on. Jadi gitulah. Okay. Habis sekolah masuk uni dah kurang time sikit nak fokus pada silat lah. Okay, nak tanya untuk fighting ah, choreo fighting kan. Dalam filem Mat Kilau ni kan, dia memang pengarah sendiri yang bagi 1% punya idea ataupun ada idea dia benda pelakon juga yang bagus eh, sebab aku tak dapat merasa dengan yang koreografer awal eh. Aha. Siapa nama dia? Jayan. Bukan yang awal yang Malaysia, ada disebut itu abang ada ada brother tu. Allahuakbar. Akmal. Cikgu Akmal. Aha. Aku tak dapat merasa dia punya koreografi sebab bila aku masuk dah apa ni, bila time nak buat aku punya action scene, dah bertukar tangan kepada Yayan. Yang bagusnya aku boleh cerita pasal Yayan, aku tak ada untuk aku cerita pasal Cikgu Akmal sebab aku tak dapat merasa kan. Tapi yang Yayan ni, dia dah set up, dia dah siap profesional lah, dia datang dengan video sebelum malam sebelumnya dia dah tahu scene apa nak buat. So balik dia dengan budak-budak dia dah siap choreo dengan kamera tau. Dengan iPhone, dengan kamera phone lah. So sampai-sampai je dia tunjukkan Samsul, okay ni dia fighting dia. Lepas tu Samsul agree, baru dia bagi dekat pelakon, talent. So bila talent buat, diorang akan tengok apa yang kita boleh bagi lebih dan apa yang kita tak boleh bagi. Kalau kata kita boleh back kick ke, kita boleh sepak tinggi ke, okey, kita tambah. Dia banyakkan yang itu, dia jual lagi benda tu lah. Based on apa yang kita kemampuan yang kita boleh offer, kan? Offer, dia jualkan benda tu. Itu bagus ni, highlight yang benda tu. Dan dia orang faham angle. Sebab dia memang start coordinator semua. Sebab nak buat action ni yang paling penting sekali adalah capturing. Kan? Kalau capturing tu tak cantik, buatlah macam mana buah cantik sekali pun tak dapat capture kan. Tak best kan. So dia faham, dia tengok okay Samsul pacak kamera kat situ. Dia pun ubahlah instead of kaki dia. So swing kan, macam tu lah. Dia macam tu. Dia memang pakar money shot lah. Ya. Itulah dalam ramai-ramai fighter dalam filem tu memang ramai yang best lah. Tapi personally aku memang suka kau lah. Kau punya fighting, kau punya energy. Dia expression masa fight tu pun ada emosi tu. Keluar semua kan. Okay, yang untuk untuk scene yang menjadi sebutan ni, scene Rokiah kena tikam kan, baru-baru ni ada juga dah ada orang interview tanya itu kan, pasal apa yang kau nampak masa shoot tu. Sebenarnya memang tak ada apalah. Sebenarnya kamera lah semua depan tu kan. Sebenarnya kru-kru kan? Lah dengan assistant director yang okey, konon-konon tengah berlakon, tengah tarik, tengah pijak. So base itu je. Memang frontal kita, aku dengan Datuk Adi sebelah, apa yang kita ngadap cuma kru-kru saja. Dan scene tarik, scene kena tolak, terajang, kena tikam semua hari yang lain. Hari berbeza selepas. Hari selepas saja. Selepas, lepas tu bila Wahid datang ke bini dia dalam keadaan nazak tu, itu pun hari yang lain. Dia boleh continuity dia punya energy. Tak lari kan. Dia boleh sustain. Mood pun tak lari langsung. Tak, okey. Kau berimajinasi kan masa tu. Apa yang kau imagine kan? Kalau boleh kongsi lah, kalau tak boleh tak apa. Situation tu lah. Aku tak balik lah dalam. Apa yang dia orang bagi gambaran, okey bini kau tarik ni kena tolak, terkejap, kena tikam. Just kita memang imagine tu jalan depan mata. Lepas tu ada askar keliling ni kan. Tu kan nampak. Kalau tengok Datuk Adi punya eyeline lain kan. Punya eyeline lain. Tapi benda tu jadi real lah sebab dia dah tengok askar-askar lain. Betul. Aku duk tengok memang fokus dekat bini. Rukiah. So itulah. Scene tu dah ada dalam skrip atau Samsul spontaneous improvise? Dah ada dalam skrip. Tak silap aku ingat lupa. Rasa dah ada dalam skrip. Dan aku memang rasa scene tu magic lah. Lebih daripada serious. Magic lah. Betul. Semua datang pada dia kot aku rasa kan. Iyalah memang. Bila tu semua tak plan tau. Yang dia pegang, dia pekuk semua benda tu tak, kita tak rancang pun. Maksudnya aku dengan Adi pun macam okay Adi pun tak ada macam okay betul nanti aku datang kau aku pekuk. Tak ada. Spot masa tu. Tak ada. Okey. Tapi kita tahu yang okay situasi ni kau kena tahan aku supaya aku tak pergi kan, tahan dan diam. Itu je yang kita tahu.
screenplay tu. Maknanya tak ada dalam skrip lah, itu yang aku nak tahu. Ya, ya, maksudnya dari segi screenplay tu. Screenplay ada dah. Macam mana dah, dia gaya, gaya tu semua memang ikut rasa lah. Dia datang, dia tahan, dia pokok kan. Dia istighfar semua. Oh, istighfar pun ilham. So ilham. Memang benda tu on the spot terus, yeah. Beto dengan Adi Putra pun tak ada plan. Oh memang magic lah, memang ilham lah, memang rezeki lah. Serius aku cakap, aku rasa macam ada, memang rasa ada arus. Dia arus daripada energy dia. So energy aku terus macam so memang one take lah. Layan one take. Gila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini eksklusif. Dia bukan datang pada seorang lah. Dia bukan datang banyak banyak elemen-elemen lain kan. Elemen lain banyak campur lah dengan energi pada Dato' Adi sendiri. Wah, kan? Okay, tapi dia yang membagi part tu pun nampak, walaupun benda tu dia buat improvise sendiri kan. Tapi cara dia duduk ke belakang. So masa dia tekuk mulut kau, kau surprise lah. Kau tak, kita layan lah, layan kita layan rasa tu lah kan. Kita layan rasa tu kan, memang into lah. Uish, itu yang dapat magic tu. Kita layan rasa tu. Maksudnya guys tu, tetap dia pun masih lagi kekal dengan karisma dia sebagai makilah kan. Rasa tak? Sebab selalunya bila kita nak salurkan energi ni pada pandangan mata. Kita bila kita sparring mata tu. Tapi ini mata dua-dua ke arah sama. Yalah, betul kan. Tapi dia dah main energi dalam. itu aku cakap semua dari dia, magic semua betul, dari dia. Itulah lebih kurang. Okey, itu scene favorite aku lah personally. Kalau kau tu juga ke atau kau ada scene lain yang favorite? Okey, kita kecualikan scene tadi. Apa scene favorite kau? Kalau dalam film Makilau. Dalam rumah kot. Dalam rumah dengan Pak Deris tu. Okey, best. Dalam rumah Pak Deris, bila jumpa Pak Deris, bila dia dah tahu dia dah tahu Pak Deris yang tali barut ni. Kan dia dengan Makilau pergi jumpa dalam rumah kan. Moment tu pun dahsyat. Pun steam kat tu. Itu pun sebenarnya pun hari yang berbeza bila shot aku dengan shot aku dengan Mak Gilau tu. Yang jadi Egelak tu stand in. Shot Egelak semua hari yang lain. Hari lain dia buat seorang. Okey. Faham. Dia buat seorang juga. Woi. Nak dapat mood tu sama nak synchronize dengan hari lain, kau faham tak ni? Sama macam psikologi untuk gajah pulalah. Macam tu gajah tu lah. Dalam gua kan dia ada satu stand in kan. Dan tiba-tiba rambut panjang kan. Itu yang bila cakap setiap orang di tempat yang betul kan. Setiap aku di tempat betul kan. Betul lah kan. Cuba kalau yalah, kita tak adalah merendahkan lain kan. Tapi kalau tak kena cacat filem. Tak dapat kan? Cacat. Bukanlah kata nak cacat kan, tapi tak dapat lah yang yalah, tak sempurna. Cuba camping. Flow dia tu. Mood dia tiba-tiba Alhamdulillah. Memang dia bagi, betul-betul bagi apa yang cakap 100% punya committed dia dekat filem ni lah. Rezeki dia pun, rezeki lah. Samsul pun. Dia dapat line up yang bagus. Betul? Kan? Dia dapat lah, rezeki dia lah. Tapi dia memang pandai cast lah, macam aku cakap tadi. Dia memang pandai cari buat. Dia sendiri cakap dia yang bawa semua pelakon tu kan. Dia yang pilih, cuma Jayan yang cakap bukan dia kan. Betul. Kalau tadi fighting banyak kan. Pancik ke tak kan? Tu dah jawab lah. Pancik kan? Lidah dalam bazini lah. Tapi sebelum korang shoot, korang ada training kan? Diorang ada, aku tak sempat sebab aku ada komitmen lain masuk pun kemudian. Tapi benda tu semua kita dah bagi tahu awal. Aku tak boleh nak datang training sebab aku ada benda lain. Tak apa itu. Kau join je dan apalah, kita cari matuk kat set. So benda-benda semua cari kat set lah. Fitness tapi kau memang personally tak ada buat apa-apa preparation untuk stamina. Physical, semua. Stamina sendirilah, maksudnya jogging benda-benda gitu je lah. Nak jaga angin, nak tarik, nak ambil balik angin je. Angin je yang penting sebenarnya. Angin, lepas tu nak bagi body flexible balik kan. Sebab dah keras semua, masa-masa semua dah keras kan. Film ni nak bagi flexible balik lah. Film Mak Kilau ni padat dengan fighting tau. Itu tengok itu macam padat. Tuntutan fizikal dia memang tinggi lah. Tapi memang betul lah sebab kita nak angkat silat kan. Memang itulah dia. Dia tak tunggu lama, tak main drama apa semua. Dia banyak bagi kan. Macam kita cakap tadi lah, watak Wahid betul-betul fenomena, orang semua suka. Apa perubahan kalau ada lah sebelum dan selepas Mak Kilau ni pada kau? Mungkin orang sambutan peminat ke macam mana ke? Of course lah, aku rasakan
dari sudut social media kan, DM aku memang hari-hari itu beratus. Itu yang DM kau, kau tak pandang. Ya, 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 beratus weh. Serius cakap, aku tak, aku minta maaf lah saya sangat faham. Mana yang aku tak dapat nak balas satu-satu tu kan. Tapi aku acknowledge semua, cuma nak reply tu aku tak tak mampu untuk reply semua. Kan mana yang terdaya je. Itu yang aku cari jalan lain tu, Facebook. Aku kan nak berajuk kan. Allah. Peluk lah, peluk kan. Duduk kau macam katil kan. Duduk kau macam katil yang menangis. So apa, followers pun naik lah kan. Followers naik lah. Impact lain macam lah watak Wahid ni. Alhamdulillah. Tapi aku tetap anggap benda ni, aku tetap nak jadi macam aku sebelum dulu lah kan. Tetap macam tu juga. Yang lain bertambah pun aku bersyukur, tapi takkan mengubah apa-apa lah. Dan itu terbukti bila kau menerima jemputan kita orang ni lah. Yang bukan siapa-siapa ni. Eh, ada give and take. Oh. Mana boleh gitu je. Okay. Boleh, watak dalam banyak-banyak watak yang kau bawa, filem, drama ke kan, yang paling bagi impact dia kau personally dalam hal ini. Aku banyak kali juga cakap pasal watak ni. Aku pernah buat satu series, serial dulu, tajuk dia Warkah Terakhir. Cerita pasal pejuang patriotik juga. Rosli Arwah, Allahyarham Rosli Dobi, pejuang kemerdekaan Sarawak. Sarawak, oh ya ya ya. Itu mini series. Oh ya, aku pernah tengok. Warkah Terakhir, dia ada 8 episod. So itu kita on shoot pun sekitar 2009 tak silap aku. Kau jadi Yusuf Dobi lah. Rosli Dobi tu. Ya. Rosli. Rosli Dobi. Benda tu aku sampai jadi depression. Oh, watak tu. Serius. Depression sebab, sebab watak itu, orang sebenar. Watak sebenar, dan aku memang into sangat. Yalah, proses nak kita orang nak shoot pun panjang. Kita ada kelas bahasa 2 minggu, kita ada proses untuk wujudkan sebab kas ramai. So ada proses chemistry antara semua kas kan. Rehearsal bagai semua. So kita orang sampai sekarang, mana kas-kas daripada Warkah Terakhir sampai sekarang kita masih berhubung. Dan masa tu aku boleh consider aku masih awal-awal lagi kan. So masih tak pandai nak cleanse watak yang aku dah buat, nak cuci aku bagai semua. So benda tu bagi problem pada aku lah. Dia tak nak tinggal. Reality dengan fantasi pun dah tak boleh nak beza. Dia lekat. Dekat. Dia lekat kat dalam. Sebab satu, memang watak tu memang 16 tahun kot. Rosli Dobi tu dia 16 tahun. Dia dah fikir dah pasal negara dia, pasal anak cucu cicit dia. 16 tahun bro kan. So benda tu buat kacau aku. Jadi aku kemurungan. Bini akulah yang stick dengan aku kan. Dia, okay relax, tak apa ni. Okay, you nak buat apa ni, nak apa ni. Tak. 3 bulan kemurungan. Method. Tak ada. Lepas tu sampai production pun tahu, dia orang pun buat satu satu cerita lain, telemovie, komedi yang slapstick ni kan. So bagi kat aku, cantik lah. So benda tu lah yang cleanse. Kan? Memang aku slapstick habis dalam tu. Dia kena bagi watak baru lah. Cuci, Alhamdulillah. Kau tidak melekat lah. Okay, kita sambung ke bagian 2. Yeah. Beto, adakah mengambil apa, belajar secara formal berlakon ke macam mana? Sebab padu lah lakonan. Lakonan dia macam teater kan? Lakonan dia teater. Deep lah kan? Deep. Terus terang, aku tak pernah ada cita-cita nak jadi pelakon. Ada? Tak pernah aku pasang cita-cita. Ya, memang aku bermula di sebalik kamera. Habis SPM 98, aku dah start buat kru sebalik tabir. Masa tu ada seorang brother ni nama Abu. Kalau orang lama semua kenal lah Abu Nikon. Dia yang bawa aku masuk, buat kerja ni lah, gulung wire, gulung kabel. Jadi buat follow, jadi prop, buat art kan, benda-benda gitu. So lepas tu banyak buat dengan Irma Fatima. Kru lah, kru lah. Kru, dan aku pernah jadi dia punya driver juga. Sebab masa tu ada kes apa ni, Irma, bukan, ada kes masa tu banyak
bini apa ni, orang kena rompak bawa kereta. Kena rompak perempuan kan, kena rompak bawa kereta. Jadi Emma cakap apa ni, Abu pun cakap okey ni ni dia ni boleh fighting, boleh ni boleh jaga kau ni, boleh jadi bodyguard kau, boleh drive kau. Kita pun sambil-sambil buat kru, kita drive dia lah. So sampai satu tahap ekstra tak muncul. Biasalah. Selalu bidan terjun selalu kan. Selalu jadi macam ni kan. Bidan terjun. Masa buat aku buat kru, tengok orang berlakon sebelah mata pun aku tak peduli. Tak pernah sampai bila tengok berlakon, satu hari nanti aku nak kerja depan kamera, aku nak jadi pelakon. Tak pernah, lillahi ta'ala aku cakap. Tapi bila macam tu, bila okey, ni masa tu panggil Syairi. Syairi ni duduk belakang. Ustaz tak nak agak ni, duduk belakang je ni Ustaz. Okeylah kita pun duduk belakang kan. Lepas tu Ustaz ada jalan, lepas tu Ustaz dapat dialog, lepas tu Ustaz dapat nama watak kan, lelaki satu. Benda-benda gitu. So dia pakai steam lah? Ke belum lagi? Aku realize something lah. Sebab aku dulu ada masalah nak bergaul dengan orang yang aku baru kenal. Malu lah basically. Dengan kawan-kawan tak apa kan, dah lama kenal. Bila yang baru ni aku ni. So benda tu dia jadi terapi. Pada awalnya dia jadi terapi untuk aku. Seolah aku macam sarung baju Zam. Jadi orang lain. So daripada terapi tu aku ambil, kemudian passion baru datang kemudian. Jadi macam seronok pula lah jadi orang lain ni. Pum, datang keluar casting pula rancangan kanak-kanak, mascot. Ini nak tanya nanti. Keluar pula masa tu kan. Masa tu aku dah kahwin semua. Lepas tu belum kahwin lagi masa tu. Apa ni, girlfriend aku lah masa tu. Masa tu girlfriend dia yang push kan, dia pergi casting ni, ada buat rancangan kanak-kanak ni. Rancangan kanak-kanak tak nak kan. Pergi je pergi dapat. Okay, pada yang tak tahu rancangan apa dan kau jadi apa? A-L-O-N-G Along. Itulah dia. Tapi dia ada banyak ni, banyak ada banyak orang dia. Ada banyak generation. Aku generation yang paling latest lah. 2000 sampai 2005 ke 2004 macam tu. Generation paling latest. Kalau tengok montage dia, aku perbezaan yang lain, aku je Along yang boleh buat backflip. Oi, tak susah aku. Aku establish nak bezakan dengan yang sebelum-sebelum ni kan. So montage baru pun dia orang buat. Okey, A L O N G Along buat backflip. Boom. Pakai kostum buat backflip tu. Kepala besar kan. Oh, ada kisahnya juga tu. Ada kisahnya juga sebab Along tu kan dia under PNB yang bukan rights kan, PNB. So every event PNB macam minggu saham ke apa ke, dia akan panggil Along buat show lah depan budak-budak. Kena minta lah tu. Kena minta lah. Lepas tu ada satu hari ni, pada suatu siang yang dingin begitu kan. Masa tu Datuk Seri Najib masih lagi TPM. So dia ada kat depan pengurusi PNB, semua orang besar lah. Orang besar dia. Orang besar. So kita pun buat show, menyanyilah A-L-O-N. Dalam tu dah mandi peluh dah ni. Mandi sebasah-basah, panas ya Rabi. Tuhan je lah yang tahu. So kepala tu dia ikat dengan velcro je. Strap. Kan strap tu. So bila dah basah, dia dah tak berapa nak grip. A-L-O-N-G Along. Brum. Kepala jatuh. Kepala berguling keluar. Siul. Kepala Along tanggal. Siul. Geri yo. Budak-budak ke depan tu. Kan. Tengok. Sambung balik tengok Najib dia macam ni dah. Habis kabel-kabel mic semua dah tertanggal kan. Budak tarik kan, tarik keluar pasang balik, masuk balik. Ui, kepala tanggal ni. Dah tak apa, carry on. Masuk balik mic semua, masuk balik kan. Sampai mati aku ingat benda tu. Reaction masing-masing kat depan aku ingat sampai mati lah. Kau ada mic lah tu? Ada dialog mic. Kan? Sebab dia on stage kan? Kena on stage, ada interaction kan? Interaction dengan crowd semua kan? Menonton, ada buat game semua. Berapa tahun kau jadi Along? Tak silap aku, good 4 years. Lama juga. 2000 sampai 2004. Masa tu belum ambil apa-apa job acting? Ada sikit-sikit lah. Dan masa tu jugalah, every semester break kan aku akan buat, masih lagi buat part time crew, masih lagi buat. Lagi part time crew? Buat stunt. Dan aku boleh cakap antara orang yang bawa masuk, ni lah pasangan masa tu, pasangan Irma dengan Bada Haji Azmi lah. Bada yang first bawa aku masuk first film pilot aku buat stunt, first film berlakon Syaitan, Bada.
Bila kau buat stun? Bila aku buat stun. Oh. K. Rahman punya double, akulah. K. Rahman ada fight kat lereng bukit. So itu as a stuntman tu bila terjun je kau memang professionally buat stun? Sebab Badar dia cari orang boleh bersilat. Masa tu, lepas tu dia baik dengan yang Abu Nikon yang aku cakap ni, yang brother yang bawa aku masuk ni. So Abu memang rapat dengan aku, dia cakap okay, ni nak buat silat tak? Fighting, jom untuk filem. Okay, jom kita pun layan lah. So kita jadi lah, stand in. Kiraman fight dengan Rusdi Ramli masa tu kat Lereng Bukit. Sekali dengan Kiraman, Rusdi Ramli, Rosham Noh. Aku buat double Kiraman. So lima, kita balik kepada lima lima yang kita berlakon sama-sama satu kereta tu. Oh, dia nak establish tu lah. Shot kau kena delete. Tapi tak keluar dalam TV tau. Tak apalah. Gila lah, aku pun ingat-ingat lupa. So pasal lima, dia mention nama Bonnie bapa ayam. Eh, kejap, aku ingat lupa ni. Lima series lama tu. Tahun berapa? 2005. Awal 2004, 2005 lah lebih kurang lah. Masa tu umur saya dalam 21-22 lagi. Yang tengok ni pun ramai yang tak lahir. Oi, lama. Rambut aku perang tak silap aku masa tu. Ada sikit-sikit perang macam tu lah. Jadi pakai ni, sembuh. Ya. Karakter Bapak Ayam. Yang tu antara drama-drama yang awal-awal pun dah banyak ada drama dilakonkan. Sebab yang tu kan watak antara watak utama lah. Antagonis. Permulaan lah. Boleh consider antara permulaan lah yang buat orang nampak mungkin. Yang orang nampak kewujudan, okey. Oh, dia ni pelakon. Kan? Mungkin lah antara yang awal-awal. Sebab watak tu memang betul-betul nampak jahat tau. Sebab itulah, nama aku sendiri pun dah bertukar jadi Bonnie masa tu kan. Tengok. Ya, itu yang buat macam orang sedar Beto ada kan. Betul. Kalau yang betul-betul buat kau establish as an actor, cerita apa? Watak apa? Pada tahu lah nak cakap Istanbul. Yang mungkin Istanbul. Mungkinlah. Kan? Istanbul pun. Ya, aku aku boleh setuju pun. Istanbul aku letak. Sebab dia lain macam, dia ada vibe dia tu, dia ada dan benda tu, tak, aku boleh katakan benda tu evergreen kot filem Istanbul tu. Sebab dia setiap kali dia rerun pun orang boleh tengok, boleh layan. Betul, aku tengok macam mana juga. Antara yang boleh tengok 5-6 kali, 10 kali pun boleh. Bernard punya power kot. Bernard Choli punya power dan cast lah, maksudnya Lisa punya performance pun karisma, korang punya chemistry berdua tu pun masuk dengan pun dia tak terlampau berat sangat apa scene rom-com, putus cinta pun tak adalah sampai beli lirik. Dia overdoing it lah dia benda tu. Dekat, kalau dekat Hollywood rom-com ni biasa, tapi dekat Malaysia satu benda baru pun yang that approach kan. Mungkin sebab tu orang nampak dan mungkin orang appreciate kan treatment dia tu. Lagipun fast pacing. Lagu sedap kan, nampak cantik. Betul. Dia capture Istanbul pun cantik. Momen yang aku paling ingat kau tahu apa? Cuci rambut. Kau tak tanya aku? Curi Maggi. Sampai aku sembang dengan tourism Turki. Orang cakap lepas pada ni lah, lepas dah tayang semua, dia cakap lepas pada Istanbul tayang, naik mendadak pelancong daripada Malaysia pergi Istanbul. Naik mendadak, benda tu jelas dia cakap. Nampak lawa kan dalam movie. Dia capture baik lah. Istanbul punya ni kan, kecantikan tu dia capture baik. Apa macam watak Wahid ni kan, kita balik lah pada Wahid sekejap, lupa Wahid kan. Dari skala 1 sampai 10, kepuasan kau buat watak ni atau berapa? Alamak, aku tak pernah ada cakap pasal kepuasan ni. Sebab setiap projek yang aku ambil, aku akan cuba bagi 100, 120, malah lebih lagi. So kalau dari sudut kepuasan tu, aku tak macam aku boleh buat lebih lagi kot ke dah okey kot. Kalau nak suruh buat balik, of course mestilah aku akan tacak-tacak lagi benda-benda lain kan. Tapi aku bersyukur kot. Aku rasa memang yalah, yang paling penting sekali macam aku cakap tadi, aku cuba untuk memanusiakan dia. Dan aku rasa dari sudut kemanusiaan tu dapatlah kan. Dia ada flaws dia ada benda yang diperjuangkan.
kan, dia ada iyalah benda-benda yang manusia kan. Yalah, ada kilaf dia. Ah, ada kilaf dia, ada dengan bini dia tu kan. Tak ada, tak sabar dia pun ada kan. Persahabatan dia ada kan. Kesetiaan dia ada. So very manusia lah, itulah. Aku dan untuk aku rasa aku boleh cakap aku puaslah. Puaslah. Okey, secara ringkas nama Beto mana datang? Asalnya kau guna Husairi je kan? Betul. Untuk ni aku tetap, aku kena terima kasih pada Datuk Syamno lah. Sebab Datuk dia ramai sebenarnya yang dia suggest nama, asal nama. Bukan nama ramai, aku antara salah seorang dia lah. Tapi dia tak suggest aku nama. Dia bila aku dah buat filem Syaitan dengan dia tu, waktu-waktu promo tu dia cakap kat aku, dia kata kau tak boleh pakai nama Husairi saja je ni kan. Kau kena ada dua patah perkataan. Sebab kalau pelakon dia kena ada dua patah perkataan. Kalau penyanyi tak apa, satu. Kalau pelakon dia kena ada Rosham No Jalaluddin Hasan. Kan? Apa rasional dia di sebalik aku benda? Aku pun tak tahu. Tapi it's work lah kan. Aku pun tak tahu apa formula di sebalik benda tu. Dia macam law of filmmaking lah. Tak juga. Tapi benda tu tak tahulah. Tak tahulah. Bukan ada dalam buku pun kan. Tapi bila kita fikir balik, betul juga kan. Dia kena ada dua nama yang supaya boleh orang ingat mungkin, ataupun tak tahu apa benda yang istimewanya dua patah perkataan ni kan. Lepas tu Beto tu memang nama daripada sekolah. Kita orang layan satu movie ni, geng-geng aku semua layan satu movie ni, Blood In Blood Out. Orang lain Matul kan, Matul Seloku Forever kan, benda-benda tu. So cerita pasal brotherhood kan, kat luar dengan dalam penjara. So masing-masing tu pengaruh gila babi lah dengan cerita tu. So nama-nama watak dalam tu, yang mana yang lead-lead, main-main semua dah kena rembat dengan member-member aku. Beto ni nama ekstra je. Dalam penjara ekstra je, dia tak ada dialog itu pun. Itu yang tinggal. Itu je yang tinggal. Silakalah korang semua yang hero-hero semua kau dah rembat. Okey lah, aku pakai Beto lah, aku ambil Beto aku punya. Okey lah. So bila Rosham suggest benda tu, aku malah fikir panjang. Aku banyak lah ambil pada nama sekolah, Beto Husairi. Ngam pula, sedap pula. Works kan. Dia kena dengan kawan ni. Kawan-kawan dia yang ambil nama best-best tu, tengok. Orang kat mana sih kan, cik? Korang tersalah langkah. Macam nama Jepun. Macam Jepun ada, Mexico ada. Kan? Lebih daripada Mexico. Lebih daripada Mexico. Tu pasal kau, dia ni ada buat single, dia menyanyi. Tu pasal tak famous-famous, pasal kau pakai dua nama. Kau kena pakai satu nama. Satu nama kan? Panik buang trio. Kan? Tapi dia bukanlah satu prinsip ataupun kemestian, disiplin dia. Pelakon kau kena ada orang mati dah kan. Tapi saya macam betul lah. Dia macam testimoni peribadi lah. Dia rasa benda tu mungkin berkesan. Sedikit pendapat kau lah tentang casting pelakon-pelakon Mat Kilau. Yang pelakon-pelakon utama ni lah. Apa? Siapa? Fatah Amin, Johan, Adi Putra, Eli Surati. Aku bersyukurlah dibantu daripada pelakon-pelakon yang ada dalam filem Mat Kilau ni. Sebab aku sebenarnya cukup particular dari sudut pemilihan pelakon. Dengan siapa aku nak berlakon tu penting. Sebab aku tak nak bekerja dengan orang yang tak serius. Orang yang tak bagi balik yang penting serius. Maksudnya bukan main-main datang kan, setakat deliver. Sebab macam aku cakap tadi, apa saja yang aku buat, aku bekerja untuk karya, bukan untuk diri aku. Apa-apa sekalipun, apa yang aku nak buat yang bagi best pun, bukan untuk diri aku kan. Macam Wahid tu, bukan untuk aku. Untuk karya kan. Sebab tu, aku apa sekalipun, karya kena datang dulu. So bila, kalau kau kerja dengan orang yang tak serius kan, tak best lah kan. Sebab aku nak memerlukan kau ni untuk buat barang ni jadi baik. Kan, untuk aku bagi baik, kita tak boleh bekerja ni. Tak boleh bekerja ni kan. Nak dapat complete circle tu kan. Kau kena sama dengan aku lah, maksudnya dari sudut serius tu. Tak boleh lah circle tu ada sumbing-sumbing kan. Tiba-tiba dia macam tu lah kan. Tak cantik lah kan. Kena ada rasa serius untuk bekerja untuk karya tu lah kan. Dia kena satu tune pergi. So bila dapat Johan Asyari, dapat Fatah Amin yang surprisingly kan meningkat kan. Dan aku macam cantik, bagus. Betul. Teruskan kan. Ada Wan Hafizu, Datuk Rahim Razali kan. Semua yang kita tahu memang semua jaga kerja kan, disiplin actor tu ada. Even galak walaupun sikit tapi dialog dia yang hujung
Ui, tapi orang lama lain bro. Orang lama dia punya disiplin actor. Bukan disiplin actor ni bukan masuk datang on time eh. Disiplin dia masuk dia dari segi prep kerja dia. Prep persiapan dia, persediaan dia. Orang lama ni dia lain macam ah kan. Dia appreciate, dia passion lah kan. Ya. Passion lah. Boleh sampai ke dalam tu. Ya. Walaupun sikit dah. Even yang apa ni Detektif Lim. Siapa nama? Allah Abang Farid. Abang Farid. Tengok Abang Farid pun sempoi kan. Betul. Sempoi permainan dia. Itulah bila diorang bagi masa berlakon, walaupun sikit, orang ingat. Impact. Meninggalkan kesan. Impact dalam macam kesan. Betul. Yeah. Orang ingat watak-watak. Ya, yeah, ya, yeah, bagus. Imaginur, yeah. Kau ada share poster kan, film eh? Yang terbaru film. Ni Kalau boleh cerita sikit, apakah Imaginur tu? Film ni kita orang shoot sebelum pandemik, tak sempat habis, lepas tu kita diserang COVID. Lepas tu bila dia dibenarkan kembali shoot, ada balance sikit lah, kita berjaya lah habiskan. Dan sekarang ni masih menunggu waktu tayangan. Pelakon dia, saya dengan Diana Daniel, arahan Nik Amir. Nik Amir Mustafa yang buat Terbaik Pada Langit. Yang buat Kill. Penulis dia Reza Mihat. Yang buat Kill, yang pelakon Kill juga. Ya, yeah, ya. Yeah. Itu penulis dia. Kill kan antara favorite. Genre dia lebih kepada sci-fi, love, thriller. Macam ni, sebab dia ada macam-macam tu gabungan ni. Pelakon tak ramai. Pelakon tak ramai, tapi untuk aku solid lah. Sebab aku dia poyok gila. Aku setuju. Aku setuju. Diana Daniel dan abaikan benda tu. Diana Daniel, Datuk Rahim Razali, Mio Hashim Manak, Fatimah Bakar, Mio Hashim pelakon, Nadia Nisa, Aflin Shawki, Amirul Effendi. Wah, Amirul Effendi pun ada. Asyik line up dia. Mana nak dapat? Ya, mana nak dapat line up tu weh? Line up dia. Baik, steam gila. Serius, steam gila. InsyaAllah lah, mudah-mudahan aku cuma mengharapkan orang tahu kewujudan dia. Orang bagi peluang, pergi tengok. Dia trailer dah keluar? Belum lagi. Belum kan? Soon insyaAllah. Sabtu akan keluar teaser kot. Aku tak dapat bayangkan lagi apa benda ni. Pasal nampak poster tu je. Yeah. Kan tak nampak dia punya background apa. Aku nampak ni yang kat kepala keliling tu. Itu dia dah tanya. Ada Ana Rizwan. Ana Rizwan pun ada. So dia near future ke? Atau current present punya day ke? Present. Present yang cuba di sci-fi. Love story, human, thriller sikit, mysterious. Itulah. Dia kat Malaysia ni kena masuk hantu pun tengok. Trailer je tak cukup. Trailer dah, thriller. Tak, kita cuba bagi ni lah, bukan nak kata apa kan. Dia tak adalah art house, art sifat-sifat sangat cerita ni. Aku rasa lah. Masih commercial lagi lah. Masih commercial, orang boleh terima. Tapi apa yang kita cuba buat, kita nak variety kan industri kan. Betul. Kau nak action ni, betul. Kau nak drama yang ni, kau nak komedi ni, kau nak horror ni. Sekarang ni ini kita orang punya contribution kepada nak lebih mewarnakan industri itulah. Betul. Kan. Macam ni kan ada seni kan, ada peminat masing-masing. Ya. Ya. Jadi tak salah meraihkan. Give it a try, tengok betul. Macam mana yang kan. Yang siapa marah-marah pasal color grading Mak Kilau itu, bolehlah tengok Imaginur ni. Ada ramai marah ke? Ramai. Bukanlah marah, petikai kan. Dia kata feeling epic, patutnya warna macam ni. Tak, aku ambil pendekatan macam ni je. Kita adalah sesuatu yang mustahil untuk kita puaskan lah semua orang. Ya. Macam kisah Luman Hakim dengan anak dia, dengan kedai masuk kampung kan. Setiap sekali satu masuk kampung mesti ada orang. First kampung dia bawa anak dia atas kedai, orang kampung bising, apa benda lah, kau bagi bapak kau jalan kaki, kau duduk atas kedai. Masuk second, tukar, bapak pula atas, anak pula, apa benda lah kan. Kau bahan, kau buat bapak kau macam kuli je, tahi kau atas kedai. So, sama je, sampai bila-bila kan. Dua-dua naik atas kedai pun kau cakap kedai punya siap binatang. Dua-dua tak naik, dua-dua tarik kedai pun apa. Apalah. Dah bodoh. Dah ada kedai tak naik. Kan? So memang mustahil untuk pasangkan hati semua orang. Ada je tak ada je. Dan benda tu kita ambil as positifnya ni lah kan. Untuk penambahbaikan masa akan datang. Kan? Kita ambil positif je. Betul.
orang akan melihat dari pelbagai sudut lah, dia dalam kehidupan. Terima kasih kerana kau perasan dan kau ambil berat sampai kau komen. Okey, kita ambil positif. Okay, komen lepas tu kau hiduplah macam biasa, jangan pening lah. Tak payah nak beratkan fikiran kau. Tapi janganlah sampai membenci. Ya. Tak payah nak makin amun, tak payah nak ni kan. Walaupun dunia di ujung jari kan. Meraihkan perbezaan tu. Betul. Okey, kita bercerita. Aku bertanya ni dari sudut filem Malaysia yang dah pernah dibuat, watak dari filem Malaysia, apakah yang kau rasa macam ya, kalau aku dapat watak ni best lah. Ada tak? Daripada filem lokal. Lokal. aku dulu tahulah aku suka ni kot. Aku suka Nordin Ahmad Ajibat. Oh, Jamal. Jangan tak balau. Kan. Ambil ni bukan harta aku. Ini memang harta kan. Aku suka sebab dia ada play, dia ada soul dekat situ, dia ada apa ni, social critic dekat situ kan. Dan permainan dia pun best, arwah dia apa. Itulah dia, watak itulah. Ya. Tapi aku pula seru jujur tau. Sebab aku dah tengok Beto berlakon depan. So aku macam aku pula, aku suka yang filem Rosamno yang botak atau apa? Castello. Aku rasa kalau Beto bawa tu aku suka. Ya, serius weh, gila nak panjat Datuk Rosam. Bukanlah panjat, faham. Kalau ditukar. Different approach lah. Castello. Okey, watak apakah yang kalau orang offer kau memang takkan bawa watak tu? Ada tak? Tak pernah fikir lah. Ke tak. Ke memang tak kisahlah. Jangan dikena. Aku cuba sekarang ni macam cakap lah. Aku cuba elakkan apa saja watak yang memburukkan yang ada unsur-unsur memburukkan ialah tokoh-tokoh agama. Penunggang-penunggang agama ke apa kan. Aku cuba untuk lari dari watak-watak penunggang agama ni lah. Sebab aku takutlah sebab kita memang realiti ni kita ada ramai penunggang agama. Betul. Tapi aku tak nak benda tu sampai masyarakat dia pukul rata semua orang tau. Betul, faham. Kan bila tengok kita bila terlalu banyak dedahkan pasal penunggang agama ni, tapi orang ingat semua macam tu. Semua macam tu kan, ustaz-ustaz yang betul kan, mana-mana yang ni semua orang charge dia. Aku tak nak jadi penyumbang ke pada itulah kan, sebab ramai juga yang bagus-bagus. Betul. Yang baik-baik kan. Tapi dia sukakan segelintir kan. Ya. Yeah, yang buat tahi. Habis. Rosak susu sebelanga. Dia jadi sedih bila, lagi sedih bila bangsa atau agama lain tengok lah. Ya. Yeah. Dia akan, inilah dia perspektif dia Islam. Yeah. Lah. Menjauhkan orang lah daripada nak tertarik. Ya. Yeah, yeah. So bila banyak sangat penunggang agama kan. Nanti orang kata, orang sampai akan ada different perception lah dengan tokoh-tokoh agama yang betul. So aku cubalah nak elakkan buat masa sekarang ni, aku tak nak buat dulu lah. Gitu. Aku pernah nampak dalam Instagram kau pernah buat badan sekejap. Workout. Untuk projek apa? Untuk KLGU. KLGU season 2. Oh. Tapi sebab tak jadi ya? Jadi. Tapi proses itu nak buat jalan. Okay, faham. Nak jalan postpone aku stop kejap. Ni sambung balik. So tapi jadilah untuk dapatlah kan. Dapat tapi dah. Tak dapat yang betul-betul yang aku nak lah. Sebab kan ada stop, postpone kan. Sambung balik training. So dapat sikit lah. Sebab masa aku nak buat tu reference aku masa tu Sudin. Oh, dekat Pujang Lapuk. Badan tu kenapa? Sudin dengan Bruce Lee. Iyalah. Aku nak agak lean tu. Orang kampung punya solid. Betul, bukan betul, orang betul. Yang pergi gym. Betul. Aku nak orang kampung punya solid. Tapi tak berjaya sampai sebab itu tak cukup kan. Makan tak boleh sedap tu. Ya. Yeah. Hari-hari 8 biji telur aku. Hari-hari. Sebab aku susah minyak, aku sebab kalau nak buat badan macam tu kau kena tambah dulu. Bagi besar dulu bawa kau potong bawa kau kat kan. Baru kan. Tapi so aku pula ada masalah untuk tambah berat. Oh ya. Yeah. Nak kurang, nak turun nak badan. Macam ni aku. Metabolism tinggi kan. Tapi nak tambah
Oh, bercinta. Oh, makan dada ayam je hari-hari. Mampir muntah-muntah kan. Telur, dada ayam, telur. Naik sikit je. Alamak, tapi boleh lah. Tapi nampak lah itu. Ya, tapi nampak dekat Mak Kino nampak macam cabi sikit kan? Isi sikit lah. Isi sikit lah. Apa harapan tertinggi kau dalam dunia lakonan ni? Apa yang kau nak achieve? Siapa kau kata, okay. Okay, that's it. Aku tak ada pernah letak target apa yang aku nak achieve kot. Aku nak bekerja dengan orang-orang bagus. Selagi yang masih ada lagi yang aku nak bekerja, macam aku nak bekerja dengan UA. Orang-orang yang hebat-hebat lah maksudnya kan. Nak merasa ada pengalaman tu. Sekarang punya cakap aku tak ada target bila aku nak stop, apa yang aku nak achieve. Cuma aku nak bekerja dengan orang. Dan selagi aku sihat dan selagi orang boleh terima dengan hasil kerja aku lah, selagi itulah aku ada. Mudah-mudahan. So pengarah tak apa? Pasti ada. Besar lakonan yang terbaik ni susah nak jumpa kat Malaysia tau. Aku punya pandangan pula, kita sebenarnya ada ramai pelakon yang bagus. Tapi tak ada peluang untuk diorang tunjukkan apa yang diorang ada. Ini nak masuk ni, kalau tak jawab tak apa. Sebab stesen TV kebanyakan memilih follower daripada bakat. Itulah dia norma yang kita kena terima sekarang ni kan. Norma yang kita kena adapt sekarang ni. Which is aku sebenarnya pada awalnya tak agree juga benda ni. Tapi itulah dia kan. Diorang memerlukan rating, diorang memerlukan views kan. Which is pada aku lah, itu sepatutnya bukan jadi priority. Boleh diletakkan dalam list yang sama, tapi bukan priority. Mungkin pada nombor 2, nombor 3, nombor 1, kau kena cari orang yang mampu dulu. Sesuai dengan watak dulu. Dia punya capability dulu kan, dia punya credibility dulu kan. Yang kedua tu baru tengok. Ni terbalik, dia orang utamakan yang tu dulu, yang lain tu kemudian. Which is dia salah lah. Dia membunuh kan. Kita nak tak nak, kita nak akui benda ni business kan. Benda ni nak memerlukan profit kan. Aku faham kau punya, kau punya sudah view tak, kau nakkan nak orang tengok kan. Tapi kau jangan terbalikkan benda tu. Betul-betul. Ini dia jadikan tu keutamaan pula. So sampai bila lah kita akan ada kat takut tu je? Tak naik lagi kan. Sampai bila kita akan ada kat skop tu je? Dah lama sangat kita kat situ se. Okay, ramai sangat dari komen yang kita orang baca, yang kita buat interview itu dengan Samsul, yang nakkan watak Wahid tu hidup balik. So apa komen kau? Personally lah aku share kat sini. Aku rasa lebih cantik dia mati kat situ je. Aku rasa dia lebih cantik. Sebab kalau nak tiba-tiba nak dihidupkan balik ke, ataupun diwujudkan watak tiba-tiba dia ada adik kembar ke apa ke, pada aku dia terlalu memaksa dan dia akan nampak kelakar lah kan. Aku rasa akan rasa kelakar dan rasa cheap kat situ kan. Rasa macam sinetron pula tiba-tiba kan. Ada kembar pula kan. Terlalu memaksa. Dia lebih cantik aku rasa dia mati kat situ. Kecuali kalau prequel, dia buat prequel. Prequel. Kita ni nak go for kan. Sebab yang ni pun kebangkitan kan. Takkan patah balik pula kan. Itu keunduran. Mungkin kalau sequel pun cantik juga untuk dari segi character development Mark Killaw tu sendiri kan. Sebab dia dah ada kehilangan sahabat dia. Jadi untuk push karakter dia pergi lebih lagi untuk sequel. Berkembang lagi. Macam satu lagi option yang kau cakap tadi lah, buat flashback. Mungkin lah. Okay, itu lah. Mungkin works mungkin. Kan waktu sequel nanti mungkin kata watak Mak Kilau teringat ke waktu dia waktu sahabat dia masih ada kan. Itu mungkin works untuk diadakan waktu zaman tu, dihidupkan balik ke ataupun diwujudkan watak dia beradik kembar ke apa ke. Aku rasa no lah. Aku rasa tak, dia lah. Ramai kecewa ni. Okay. Kita biarlah dia dengan Rokia hidup tenang dekat dekat alam sana kan. Dengan baby dia. Buat sikit line tu, Rokia abang datang. Allah, dia kena datang main musim tu. Dengan lu orang nak datang musim benda. Cuba anggap saya Rokia. Tak daya. Okay, nak namakan beberapa lah yang kau ingat, filem Malaysia yang kau suka lah, yang kau betul-betul memori kesan. Songlap, PGL,
dari Irma mungkin? Hah? Dari Irma ke? Tak ada. Irma tak boleh, aku tak boleh cakap dengan dia sebab dia yang bawa aku masuk nanti bias. Okey, okay, tak payah. Tak payah. Bias. Tapi dia sentiasa ada UA tempat yang semua. UA punya barang? Kaki bakar. Banyak lagi. Weh, banyak. Apa ni, perempuan isteri. Weh, betul? Betul? UA punya barang banyak, best. Dia kata semua. Ya. Aku suka berat-berat kot. Yalah, aku, tapi aku tak adalah aku tidak menolak yang ringan-ringan. Tapi jiwa. Tapi aku tetap enjoy yang ringan-ringan. Dan aku tengok semua pun. Kan? Yalah, kau boleh adapt lah dengan naskah tu kan. Betullah pelakon. Dan kerja aku pun tak boleh aku stay dengan satu benda kan. Kau nak berat jadi kau pun lupa realiti kan. Macam yang kau cakap tadi kan. Kau tak apa kan. Bawa-bawa kan. Kalau pelakon pula, namakan beberapa yang mungkin memberi antara yang trigger kau ke, yang memberi inspirasi ke. Datuk Rahim Razali, champion. Rahim Razali. Datuk Rahim Razali, champion. Nordin Ahmad. Siapa lagi kan? Ahmad Yatim. Old school semua Old school semua. Sidi Oraza. Sayangnya dia dah berhenti. Teringin aku tu antara orang yang aku sparing ya. Ya. Sidi Oraza. Gila. Lakon-lakon yang disebut ni kan, semua dah ada identiti sendiri tau. Cara lakonan tersendiri. Ha. Sebab tu dia sendiri pun ada style lakonan dia tersendiri. Ya. Sidi watak. Watak apa? Filem apa yang kau rasa macam ni? Layar Lara. Favorite. Layar Lara dengan Sayang Salma. Tapi favorite aku lebih pada Layar Lara. Tapi saya sama lagi heavy dia bawa lagi kan? Heavy. Ya, sama lagi heavy. Okay, kalau pengarah selain UA. Sebab UA kita dah tahu lah. Selain Emma Fatima. yang kau binat atau yang kau teringin nak bekerja sama? Suhaimi Babu. Dah lama tak buat Suhaimi Babu. Dah lama tak direct. Yang lain siapa eh? Sabri dah pernah. Oh dah? Dah. Dah pernah buat series berapa. Series dah pernah. Telemovie dah dengan dia. Sabri best Yunus. Lah. Sabri Yunus. Aku bukan anjing telemovie aku dengan dia. Rubber Band series pun dah ada dengan dia. Oh best. Sabri Yunus pun best. Itu je lah kot. Apa? Macam mana Beto ni dekat real life? Macam mana orang dia? Sebenarnya macam kita orang tak kenal, kita ingat Beto ni macam serius. Betul. Tapi rupanya taklah sebenarnya. Masuk air lah kan. Boyo kering sebenarnya. Aku simple bro. Aku sukakan life yang simple. Aku nak keluar pakai slipper. Aku t-shirt benda-benda sentuh aku. Gitulah aku, simple lah. Sekarang ni susah sikit lah, dah ramai yang datang ambil gambar apa semua. Yalah, tapi aku appreciate. Aku appreciate kan benda-benda tu kan. Tapi sejujurnya tak berubah daripada dulu. Kau macam kenal dia dulu lah. Dulu. Oh ya, kau pernah jumpa. Lupa. Tak, sebab satu lagi, sebab aku memang asal daripada bawah kan. Daripada kru. Daripada jadi alu. Alu semua benda aku. So, Bila kadang-kadang dan aku bersyukur bila bini aku kalau agak-agak aku dah kena lambung lebih sikit je ke kan, tarik awang-awang sikit, dia akan pull aku balik. Dia jaga benda tu lah kadang-kadang. Baguslah kan, kadang-kadang tak sedar kan. Tapi alhamdulillah tak adalah sampai terawang-awang, terapung-apung sampai apa ni, sampai mendongak langit sangat, tak ada lah. Alhamdulillah lah. Sampai ke Jupiter tak ada lah. Tak ada. Aku masih happy dengan life aku sekarang ni. Dan aku sangat personal. Nah, kalau tak ada buat apa pun, aku lebih suka lepak rumah. Aku tak suka zaman fasa keluar-keluar tu, dah habis lah, dah lalu lah. Sekarang ni kalau tak ada benda, lepak rumah chill. Buka ni, layan movie, buat research, baca, benda-benda gitu je. Lebih lepak rumah lagi enjoy. Yelah, betul. Faktor usia lah. Nanti kau sampai lah. Tak apa dah ni. Itu yang apa ni, bawa keluar ni motor pun semua apa ni, mid age crisis orang panggil.
Teringat cerita ni, Wild Hawk. Wild Hawk John Travolta. Banyak kita dah curi masa Beto ni kan. Terima kasih banyak. Cukup lah. Kalau tak cukup kita panggil lagi. Tak ada, okay. Apa yang kau nak katakan pada sambutan dan penerimaan penonton? Aku tak boleh cakap apa melainkan terima kasih banyak atas sambutan, atas atas penerimaan, atas sokongan semua. Korang yang buat panggung ni kembali hidup, meriah. Ha, kembali meriah setelah pandemik, setelah yalah orang masih takut-takut nak pergi panggung kan, COVID bagai semua. Korang lah yang menghidupkan balik industri filem ni, dan aku harap bukan untuk filem Mak Kilau je, teruskan kepada yang belum menonton ke, siapa yang nak menonton nak repeat lagi kali keempat, kali kelima ke, teruskan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan aku harap sokongan tu tak berhenti setakat filem Mak Kilau. Pada filem-filem lain yang akan keluar, ada banyak lagi aku percaya barang-barang baik yang nak kena keluar, kita bagi sokongan kan. At least kita kita cuba, kita tengok. Kalau tak suka, tak kena cita rasa, tak apa kan. Kalau suka, war-warkan pada kawan-kawan. Yang terdekat ni Imaginer lah, yang untuk aku lah, untuk filem aku. Dia bila rilis? Diorang target hujung tahun. Hujung tahun. InsyaAllah. Tapi belum ada final date lagi lah. Tapi sekarang dia hantar ke New York apa festival lah? New York Asian Film Asian Festival. Film Festival. So kita doakan lah menang kan. Mudah-mudahan, InsyaAllah. Okay. Rasa tu je kot eh. Okay. So kita nak mengucapkan lagi sekali terima kasih banyak lah bro. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa-apa yang nak apa di promote ke apa ke? Tak adalah, filem cuma Imagino nak keluar. Selain pada filem? Tak adalah. Dalam apa kutu je tak ada. Kan? Korang je lah kena subscribe dia punya dia punya channel kan, untuk dapat tengok mana tahu dah dia orang panggil lagi pelakon ke director yang hebat-hebat, kita support lah. Mana yang sudi? Mana yang sudi bak kata perspektif? Channel yang daif. Mana datang rasa semanja ni? Ha? Dah saksa, okay, ganas dah. Okay. Manja, okay, dah kontra kat situ. Mana datang ni? Nampak tak dia punya fungsi apa? Buatkan kau terfikir. Okay. Itulah. Sekarang kau jangan bagi aku runsing. Saja je nak bagi kontra. Bagi kontra. Saja manja. Kan? Kalau buat saksa ganas, biasa. Saksa memang ganas lah. Terlalu biasa kan? Okay. Tapi agak malu juga aku nak bagi tahu nama masa aku PM kau itu kan? Kami dah biar lah, Pak. Nanti mesti fikir apa benda nama ni, tak nak aku kan. Dia serius ke main ni? Nanti dia siap hantar. Okey ni. Mancing. Okey, maknanya memang wujud lah channel ni. Okey, dia nak memberikan kenalan pada aku. Okey, effort tu, effort. Yang penting kita cuba kan. Nanti tulus. Tapi berjaya tembus lah. Yang aku DM tak baca-baca. Serius lah? Merajuk lah. Kau dah unfollow kan? Sorry. Okay, tu saja kot eh. Thank you sebab menjemput. Besar hati aku dekat sini. Sukses juga buat channel Raksasa Manja ni, mudah-mudahan. Okay, sekarang nama Raksasa Manja dah ada lah dalam minda Beto. Nanti panggil lagi untuk ni next film. Boleh? Boleh. Imagine kan, untuk promo-promo kan. Sebab kita perlukan sokongan daripada korang juga kan. Kalau dapat premier pun okey kak. Itu bukan tanya aku lah. Itu kena tanya ni Amir lah. Okey, tak apa. Tak dapat pun. Ada tu nanti. Tak ada pun kita pergi wayang, insyaAllah. Tu, kasih supportnya. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe Rasa Semanja. Tonton filem-filem lakonan Beto dan filem-filem Malaysia lah. Betul. Support. Jangan membenci. Kita raikan je semua. Falsafah. Macam benda tu utama eh. Lalai ada falsafah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut.